Siapakah dia? Kita akan segera tahu, sayang. Keajaiban Lalilu. Amazing. Dia bayi perempuan. Putri kecilku. Kita beri nama Ashley. Kejutan. Minggirlah. Biarkan Bibi menggendongnya. Oh my. Dan ini untukmu, sis. Please. Selamat tinggal, Celestia. Ibu! Kurasa aku jatuh cinta. Lalilu, bisa bantu berikan hadiah? Oke. Okay. Ayo ambil bunganya. Siapkan beberapa lagi. Wow, buket. Mawar biru. Cari pitanya. Bungkus kotaknya. Biji kopi. Gulung menjadi bola. Hiasi lapisan gula. Kue untuk semua selera. Bungkus semuanya. Excellent. Luna pasti suka. Terima kasih, aku akan memenangkan hatinya. Sayang, ada kejutan. Ayo berkencan. Manis sekali. Aku akan bersiap. Aku akan menunggu. Omong kosong apa ini? Untuk apa aku butuh semua ini? Aku tidak makan ini. Bunga mawar. Oh, wangi sekali. Sama seperti ayahnya. Siapa pelakunya? Tentunya putrimu. Bukan aku pelakunya. Kamu dihukum. Tapi aku tidak melakukan. Jangan menangis, sayang. Ayo ikut ibu. Ini bukanlah waktumu. No. Pergi sana. Ayo, sayang. Ini tidak adil. Lalilu, aku mau tumbuh besar. Kami akan bantu. Bagus. Buatlah polanya. Buatlah garis putus-putus. Lipat tepinya. Baju atasan. Sisipkan benangnya. Hiasi dengan ikat pinggang. Tambahkan bunga. Ambil permata. Rekatkan ke kain. Gunakan kuas. Ashley sekarang sudah remaja. Terima kasih, Lalilu. Aku menggambar keluarga kita. Ayah, lihat. Oh, Luna. Ayah, aku di sini. Tidak sekarang, Ashley. No. Tapi aku sudah berusaha keras. Semuanya sia-sia. Ayah tidak mencintaiku lagi. Putriku, kenapa kamu menangis? Tidak ada yang membutuhkanku. Ayo ikut ibu. Yeah. Aduh. Kita beli yang baru saja. Tadi itu apa? Huh? Kami butuh dokter sekarang juga. Kamu baik-baik saja. Ada apa? Lalilu, kami butuh celemek. Okay. Ayo dibuat. Ambil kainnya. Lalu kerutkan. Tambahkan tali. Ini yang kedua. Gambar hati. Tempel di depannya. Motif yang lucu. Ambil karet elastis. Kamu mau masak apa? Kue. Lihat yang ibu punya. Ibu, ibu hebat. Kita mulai dari mana? Ayo buat adonannya. Pertama, tepung. Tambahkan susu. Sekarang potong-potong. Wow, coklat. Oh. Ups. Apa yang terjadi? Kena kalian. Aku akan merusak camilan ini. Sedikit saja. Mereka datang. Saatnya memanggang. Ayo cepat, cobalah. Aroma enak apa ini? Amazing. Kue. Favoritku. Coklat. Jack, jangan makan itu. Aku mau lagi. Thank you. Dan yang ini juga. Tidak ada yang tersisa. Kita akan buat lagi. Oh, perutku sakit. Kita harus pergi. Dah, ibu. Ibu akan rindu. Kita perlu celengan. Buat lubang. Lebih baik pink. Pilih sedotan. Potong dengan gunting. Tambahkan kaki. Telinga yang lucu. Sekarang moncongnya. Tambahkan ekor. Pakai pelubang kertas. Sempurna.
Ini koin pertama. Menurutmu Ashley bisa menabung untuk mimpinya? Satu lali sen lagi. Celengannya hampir penuh. Aku bisa beli sepeda. Aku harus pergi ke mall. Baiklah, bersiaplah. Kalian mau pergi kemana? Membeli sepeda, itu mimpiku. Dan mimpiku adalah gaun baru. Yes. Luna, ayo ikut. Banyak sekali barang di sini. Tidak ada yang cocok. Yang ini, aku mau. Pilihannya sudah sangat jelas. Oh, bagaimana ini? Gaun atau sepeda? Ayah, ayah kan sudah janji. Kita tidak sanggup beli keduanya. Gaun ini untukku. Berikan celengannya. Aku lebih membutuhkannya. Celenganku. Sekarang uangnya milikku. Aku mau beli gaun. Tunggu aku. Aku suka berbelanja. Kita beli sepeda lain kali saja. Peralatan jahit sangat penting. Gambar gunting. Potong hati-hati. Peniti akan berguna. Ini gulungan benang. Gulung benangnya. Sempurna. Buatlah bantal. Potong dengan tang. Masukkan semua ke kotak. Tempelkan label. Hiasi kotaknya. Ini akan membantu membalas Luna. Sudah cukup, aku muak. Ibu tiri yang jahat, aku akan segera balas dendam. Benar sekali. Coba lihat. Ini yang aku perlukan. Dia akan suka. Ini untuk sepeda. Dia sudah lama perlu diberi pelajaran. Kembalikan ini seperti semula. Bersihkan buktinya. Ini adalah gaun terbaikku. Aku ingin mencobanya. Jack, bagaimana sayang? Apa ini? Sayang, ada lubang di sini. What? Apa kamu bercanda? Apa ini benar-benar gaun terbaikmu? Aku tahu siapa pelakunya. Ashley, ayo kemarilah. Itu tidak sengaja. Kamu dihukum, nak. Yes. Hari ini adalah hari ibu. Aku akan mengajak Ashley. Jangan rindukan kami. Aku akan mengawasi mereka. Ayo kita buat balon. Pilih satu potong. Lilin plastisin. Apel tidak akan lari. Pasang kepalanya. Ratakan surainya. Gambar mata. Lapisi dengan cat kuku gel. Cari kawatnya. Pasang balonnya. Hadiah untuk Ashley. Thank you. Ini dia. Kuda poni. Ibu ada permen kapas. Ayo beli. Tentu saja, sayang. Ini dia. Ayo lanjutkan. Apa mereka di sini? Sepertinya tidak ada orang. Tambahkan lebih banyak. Kuharap dia memakan umpannya. Tinggal menunggu saja. Oh, apakah ini lali dolar? Ups. Ibu, tolong. Ibu akan tangkap. Ayah datang, Ashley. Uang hari keberuntungan. Milikku. Jackpot. Keren. Oh, Jack. Ada yang salah. Hei, tadi itu apa? Mereka yang mengatur ini. Aku tidak menyangka ini darimu, Celestia. Ashley, ayo pulang. Tapi bukan kami. Jangan dengarkan dia. Goodbye. Aku merasa demam. Ashley sakit. Halo, ambulans. Dalam perjalanan, ubah tampilannya. Siapkan polanya. Potong dengan gunting. Jahit dengan benang. Ambil kertas busa. Tambahkan kerah. Voila! Tempelkan lencana. Aku ingin menolong. Kamu yang memanggil dokter? Iya, putriku sakit. Ini ibu, sayang. Bagaimana menyembuhkannya? Berikan saja ini. What? Itu kan cupa-cups. Oh, rasanya aneh. Itu bukan permen lollipop. Dan kamu bukannya dokter. Jack, lihat. Ini Celestia. Oh my God.
Pergilah dari sini. Oh, boneka Teddy. Bermain lagi? Kata ayah boleh. Aku yang melarangnya. Berikan. Tidak boleh ada mainan. Ibu tiri yang jahat. Jangan menangis. Kami punya ide. Ambil boneka. Siapkan semua bagian. Kamu perlu mesin jahit. Cari kamera. Pilih matanya. Kembalikan ke tempatnya. Hiasi dengan pita. Boneka beruang dengan kamera akan mengungkapkan Luna. Mainanku. Sekarang ayo mulai. Pasang kameranya. Sudut yang sempurna. Ashley, apa kamu di sini? Good. Pasti aku salah dengar. Luna merencanakan sesuatu. Rasakan ini. Dan ini buktinya. Waktunya istirahat. Ibu, ayah. Ada apa, Ashley? Luna sangat jahat. Aku merekam semuanya. Coba ayah lihat. Yes. Lihat, ayah tahu sekarang. Oh, aku sudah salah besar. Kamu sudah berbohong. Maafkan aku. Ibu. Luna, kenapa kamu melakukannya? Aku juga mau punya keluarga. Maafkan aku, Luna. Ayo pesan pizza. Halo, pesan antar. Ini pesanannya. Apa isi pizzanya? Ini ikan teri. Oh, favoritku. Hey, Celestia. Aku ada kabar. Aku juga. Aku sedang mengandung. Aku akan jadi ibu. Wow, apa jenis kelaminnya? Pizza pink. Anakmu perempuan. Giliranku. Mau mencobanya? Oke. Yummy. Anakmu laki-laki. Ambil sebotol glitter. Kosongkan botolnya. Isi dengan cairan. Mawar. Ambil satu. Bagus untuk pertumbuhan rambut. Luna, aku mandi. Ini pesananmu? Mana samponya? Ini dia. Aromanya enak. Hei, ada apa? Lihat. Pertama kalinya aku melihat botol ini. Langsung ke tangan Lalilu. Gunakan pisau. Potong solnya. Cat putih. Beri polesan di atasnya. Perlu glitter. Taburkan glitter. Sepatu bergaya sudah siap. Apa yang kita punya di sini? Aha, kamu nggak bisa pergi jauh. Siap jalan-jalan? Akan kupakai sepatuku. Oh, ini berat. Wow, bukankah Cats lebih baik? Aku bisa. Ayo pergi. Sayang, tunggu. Oh, kakiku lelah. Oh, aku mau duduk dulu. Apa yang bisa kubantu? Ayo bertukar. Dia tampak keren. Oh, no. Wow, nyaman sekali. Bawakan tasku ya. Oke. Perubahan penampilan. Oh, my goodness. Bagaimana aku bisa berjalan? Ikuti aku. Siap untuk keajaiban? Voila, selamat datang anak-anak kecil. Ubahlah warna matanya. Sekarang rambutnya. Siapkan alasnya. Sedikit lem panas. Buat untaian. Warnai. Cantik sekali. Sekarang ganti bajunya. Kenakan roknya. Para bayi siap menemui ibu mereka. Hari yang sangat indah. Halo. Luna. Ayo, Tos. Perutku keroncongan.
ada yang bisa aku bantu? Croissant dan kue. Kenapa ada ambulans di sini? Kemana mereka pergi? Mereka dibawa ke rumah sakit. Ini sangat menarik. Para bayi akan segera lahir. Aku siap. Nice. Dan ini bayinya. Oh, putraku. Bayi yang manis. Istri kami ada di sini. Celestia, Luna, aku pria paling bahagia. Oh, pasti. Silakan istirahat. Kami segera kembali. Tidur? Bagus. Aku setuju. Ikutlah denganku, anak-anak. Kakak beradik itu tidak curiga. Kita perlu detektor penjahat. Amplas bagian yang kasar. Gosokkan campuran. Lapisi permukaannya. Baiklah. Tambahkan layar. Rekatkan label gambar. Penjahat, berhati-hatilah. Chrysalis nggak akan bisa sembunyi. Bagaimana kabar bayi kita? Ah, mereka diculik. Apa ini? Ini dilakukan oleh Chrysalis. Tidak mudah dengan detektor penjahat. Cari tahu di mana dia bersembunyi. Kita cari di taman dulu. Apa yang ditunjukkan? Ayo diatur. Sepertinya berhasil. Aha. Celestia, lihat. Sensornya bergerak. Kita harus kemana? Kita akan cari tahu. Lewat sini. Nggak ada yang akan menemukan kita. Sebenarnya suara apa itu? Di sekitar sini. Pasti dia sembunyi. Detektor menunjukkan di sini. Aku bisa mengatasinya. Ayo bingungkan mereka. Ada apa ini? Oh, enggak. Kita harus mencari tanpa alat. Hampir tertangkap. Ambil kapsul LOL. Lepas pegangannya. Gunakan pemotong kawat. Baiklah. Pilih potongannya. Potong takiknya. Lebih baik warna hijau. Lapisi dengan semir. Kawat bulu, pilih warna terang. Chrysalis, kamu akan perlu. Kita sudah sampai. Duduklah. Oh ya ampun, sayangku. Tunggu di sini ya. Bosan. Ayo kita cari mainan. Kucing sembunyi. Akhirnya bisa membaca. Ayo bermain. Ayo. Kita mulai dari mana? Ayo, siapa yang bisa lompat lebih tinggi? Seru. Bisakah kalian lebih tenang? Siapa yang duluan? Bersama-sama. Lompat. Aku butuh headphone. Ini lebih bagus. Akhirnya sepi. Ayo kita turun. Oops. Oh. Wow, lilin. Ayo, Tos. Main dengan kami. Kami bosan. Ayo jalan-jalan ke taman. Mungkin kalian akan tertidur kalau di taman. Siapkan botolnya. Rekatkan tutupnya. Gambar garis putus-putus. Potong dengan pisau. Semprotkan cat. Pasang engselnya. Banyak sisanya. Pilih kartonnya. Taruh potongan di atas. Cat warna biru. Masukkan ke dalam. Ambil kabuchon. Pasang tombol. Gulunglah tisunya. Pasang dudukannya. Rekatkan tanda. Buat sedikit usang. Bio toilet siap. Chrysalis menjebakmu lagi. Aku sangat lelah. Hei! Di mana mereka? Kita belum mencari ke sini. Mereka nggak boleh melihatku. Aku butuh penyamaran. Hei, diamlah. Panas sekali. Cari yang segar. Mau dua cangkir? Ini dia.
enak. Ini untukmu. Tidak, terima kasih. Lagi? Aku nggak akan menolak. Oh, perutku. Lalilu akan membantu. Cepat. Tolong aku. Ada apa? Pintunya macet. Rencananya berhasil. Itu dia. Butuh bantuan. Sobat, keluarkan aku. Tunggu dulu. Sudah bebas. Kami punya rencana. Kita butuh ketapel. Yeah. Ambil kayu. Oh. Ambil gergaji. Yeah. That's nice. Ini mobilnya. Lepas rodanya. Pasang rangka. Warnai kuning. Rekatkan ketapelnya. Ikatkan karet gelang. Siapkan pom-pomnya. Cobalah. Kerja bagus. Terima kasih Lalilu. Dorong ini. Itu mereka. Aha. Kalian buang-buang waktu saja. Kamu yang minta ini. Bidik. Kami dapatkan mereka. Aku sendirian. Kita harus bagaimana? Lalilu bisa bantu? Bayi LOL Sis. Pasang pada dudukan. Warnai rambutnya. Gambar kilau mata. Hiasi dengan kain tile. Potong mahkotanya. Chrysalis, ini putrimu. Selamat untukmu. Oh, bayiku. Ibu! Aku mencintaimu. Kita kembali bersama. Mana ya suamiku? Keluarga kami juga perlu ayah. Luna, akan kuselamatkan. Pergilah. Sekarang kamu. Sayang, bawa anak-anak dan kaburlah. Kami akan menahannya. Tidak akan aku biarkan ini keluar dari kerajaan. Enggak hari ini. Rasakan ini. Satu lagi. Kakak beradik, kalian enggak akan bersatu lagi. Apa yang terjadi dengan para putri? Langsung ke tempat sampah. Oh, kasihan. Ayo ikut. Singkirkan bajunya. Tampilan baru. Pakai kaos bekas. Taruh pola. Dan jiplak. Ayo dicoba. Hiasi ujungnya. Gaun lusuh dan mahkota karton. Penampilan gak biasa untuk putri. Semoga beruntung. Kalian pasti butuh. Luna, ada apa dengan kita? Ayo, kita pergi. Rumah yang indah, pelayan. Yang mulia, mau makan malam? Nyam-nyam, iya. Tunggu sebentar. Singgasana yang bagus. Lobster sudah tersaji. Yes. Putri, apa itu di sana? Yummy. Usir dia keluar dari istana. Ew. Lewat sini. Hey. Tunggu, aku belum selesai makan. Hey. Gak bisa menangkapku. Hey. Kembalikan ini. Oh, kue mangkuk. Bagaimana sekarang? Potong botol kecil. Lepas tutupnya. Sambung potongan. Sisipkan ke dalam. Dicat. Pinjam lensa. Sembunyikan sambungan dengan berlian. Ambil sedotan. Susun jadi tripod. Pasang teropong di atasnya. Wow, berlian. Pasanglah. Teleskop mewah akan membantu menjelajahi luar angkasa. Aku mau melihatnya. Ya. Kenapa bulan gak bersinar seperti bintang? Hmm. Ini harus diperbaiki. Mm-hmm. Pelayan! Hey. Siap melayani. Yes. Hiasi bulan dengan berlian agar berkilau. Apa? Ini bercanda? Huh? Aku sangat serius. Come on. Kamu saja yang naik, enggak kamu. Tangga menuju langit. Aku takut ketinggian. Kamu pasti bisa. Berapa lama lagi? Aku pusing. Diamlah di sana. Lebih dekat. Hey.
Hati-hati. Di sini, kiri, kanan, aku nggak bisa dengar. Ups. Oh, aku berhasil. Aku puas sekali. Bersinar menyilaukan. Gambar pada karton. Tambah tempat duduk. Lapisi dengan goni. Ambil ranting pohon. Susun rangkanya. Sepasang sayap karton. Rekatkan di sampingnya. Hiasi dengan bintang. Buat usang dengan krayon. Kita perlu bantal. Tahta sederhana kenangan dari simbol kekuasaan. Apa ada orang di sini? Kotor sekali. Iuh, aku nggak bisa melepaskan diri. Ayo bersihkan tempat ini. Ya. Sarang laba-laba di mana-mana. Aku masih seorang putri. Aku butuh tahta. Ya. How sweet. Ya, ini nggak nyaman. Bagaimana dengan ini? Terlalu kecil. Aku harus buat singgasana sendiri. Kumpulkan bahan-bahannya. Dan susun semuanya. Ini lebih baik. Ini dia. Wow, good. Oh. Akan kupikirkan sesuatu. Ambil botol kecil. Tutup dengan busa glitter. Ambil manik separuh. Rekatkan tombol. Icon suka dan nggak suka. Jarum untuk antena. Hiasi dengan berlian. Menonton film akan semakin seru dengan remote yang mewah. Luna, ketemu di bioskop ya. Okay. Celestia, kamu mau ke bioskop? Hmm? Aku segera ke sana. Luna ditandu ke bioskop. Oh, punggung kami. Terima kasih. Filmnya apa? Ayo, tangkap dia. Hei, jangan bergerak. Membosankan. Pelayan. Ini remote-nya. Nggak suka, lanjutkan. Kalian harus lanjut. Ikut dengan kami. Aku suka film horor. Ah, seram. Ini membuatku merinding. Ambil selembar karton. Taruh pola di atasnya. Potong semuanya. Warnai dengan spons. Tambahkan panggung. Ambil karton gelombang. Gunakan gunting. Rekatkan di atasnya. Gunting tanaman hijau dan awan. Siapkan dekorasinya. Siapkan tirai. Kain yang mewah. Gantung tirainya. Rekatkan tanda. Buat usang dengan cat emas, matahari dan bulan di atas panggung. Siap menonton pertunjukan? Celestia menemukan mainan usang. Wow, ini untuk teater boneka. Pasti ada di sekitar sini. Ketemu. Luna dan aku suka ini. Ayo buat pertunjukan untuk anak-anak. Mereka pasti suka. Anak-anak bermain di taman. Sayang, lihat. Wow, apa itu? Teater? Wow. Kalian siap menonton pertunjukan? Dahulu kala ada dua saudari, matahari dan bulan. Matahari terbit di pagi hari dan bulan di malam hari. Tapi suatu hari mereka bertengkar. Bulan mengusir matahari, malam abadi pun tiba. Lalu mereka berdamai, planet dipenuhi cinta dan harmoni. Menarik sekali. Anak-anak sangat senang. Jadi kalian suka? Ini luar biasa. Yes. Kamu harus lakukan lebih sering. Ini ambillah. Terima kasih. Uang. Kalian suka siapa? Bulan atau matahari? Tulis di komentar. Pilih alasnya. Rekatkan di gambar. Efek tiga dimensi yang keren. Gunakan styrofoam. Bungkus dengan kertas busa.
tuangkan lem panas. Ayo susun semuanya. Tutup kecil mengubah waktu dalam sehari. Tambahkan panah. Pasang tombol penyesuaian. Siang berubah menjadi malam. Semua berjalan dengan sendirinya. Wow, ini indah sekali. Bintang-bintang bersinar terang. Biarkan malam bertahan selamanya. Putri, kapan siangnya? Gak bisa melihat matahari. Aku ngantuk sepanjang waktu. Lihat itu. Malam memberimu mimpi yang indah. Luna, kembalikan siang hari. Kami butuh cahaya. Apa? Aku memberi cahaya bintang. Kami maunya siang hari. Gantilah. Hey. Baiklah, ini matahari kalian. Wow, terang sekali. Nikmatilah. Kevin, bangun. Hey. Apa? Akhirnya terang? Ini siang hari lagi. Kami mencintai siang dan malam. Yes. Mereka harus bergantian. Lalilu, bantu aku berbaikan lagi dengan saudariku. Kita perlu sapu tangan. Siapkan kainnya. Ambil karton. Potong sampulnya. Lapisi dengan kain. Transfer motif. Lem halamannya. Ambil gambarnya. Isi album dengan foto. Bulan di satu sisi. Matahari di sisi lain. Album foto keluarga yang akan membawa kembali kenangan. Akan kuberikan pada para putri. Ya. Celestia, ini waktunya berbaikan. Hey. Nggak mau. No way. Dulu semuanya indah. Hmm? Luna yang sudah mengusirku. Tapi lihat, ini album foto keluarga. Nggak mungkin. Oh, Luna, aku merindukanmu. Kita harus berbaikan. Thank you. Goodbye. Pelayan, kemarilah. Hey, ya, Tuan Putri. Rapikan. Tunggu sebentar. Oke. Oh, maaf. Apa yang kamu lakukan? Oh, ini adikku. Wow. Oh, aku sudah salah. Aku harus memperbaikinya. Celestia, Luna. Oh, maafkan aku. Ayo lupakan masa lalu. Mereka berbaikan. Semua nggak berjalan sesuai rencana. Ambil perlengkapannya. Pilih alas untuk liontin. Rekatkan ke cermin. Isi dengan cat kuku gel. Taruh di bawah lampu. Selesai. Gambar sinar dengan lem panas. Matahari dan bulan. Pasang pegangannya. Cermin matahari dan bulan siap. Kekuatan apa yang dimiliki? Awas ya kalian semua. Kamu nggak bisa hentikan kami. Kalian nggak berdaya melawan tongkat itu. Kita harus bagaimana? Cermin kita, pantulkan sihirnya. Benar sekali. Ayo. Rasakan ini. Ah, gabungkan mereka. Kekuatan matahari dan bulan. Ledakan itu dikirim kembali ke penjahat. Fluttershy menyelamatkan Chrysalis. Halo, Fluttershy. Ayo ubah penampilanmu. Kita buat rok dari kain biru. Ayo coba pakaikan. Tambahkan korset. Temukan bahan di tempat pembuangan. Ambil kotoran dari babi. Tambahkan air. Ayo kotori pakaian Fluttershy. Noda kotor dengan pastel. Oh, boneka yang malang. Acara amal untuk mendukung hewan. Di sini indah sekali. Halo, hewan kecil. Kami mengumpulkan bantuan untuk hewan di penampungan. Ini dia. Dia berikan uang terakhirnya dan pergi untuk tinggal di hutan. Aku tahu semua tempat ini dan punya tempat untuk tidur. Tidak apa-apa, aku cari tempat lain. Portal pelangi yang sangat indah. Kita ambil kertas busa. Potongan lebih besar.
buat sketsa, bulan sabit, karton metalik, hubungkan bagiannya, pola emas, hiasi. Ini cermin indah berbentuk bulan. Luna istirahat di rumah. Siapa itu? Halo Luna, apa kabar? Kabar baik, ayo ke turnamen. Baiklah, aku siap-siap dulu. Oh, kue. Ya ampun. Maaf, bagaimana cerminnya? Ini ajaib, lihat. Aku menjaga mimpi kuda poni dan manusia. Oh, aku jadi ingin tidur. Pinkie Pie pun tertidur. Dan tidak perlu sihir. Hei, bangun. Oh, maaf. Saatnya ke turnamen. Iya, ayo. Aku mau gaun yang mewah. Tenanglah, ada tampilan yang tepat. Gambar korset di kertas busa emas. Potonglah. Pasang renda. Bentuk sayapnya. Hiasi bahunya. Gelang dengan batu permata. Ayo buat mahkota. Cobalah. Pakaian luar biasa untuk Putri Celestia. Wahai warga kota, akan kukabulkan keinginan kalian dan beri kekayaan. Majulah. Hai. Tapi ajaibmu. Ini untukmu. Oh, terima kasih. Thank you. Wargaku yang terkasih, saatnya aku pergi. Wow, terima kasih. Tikar bambu. Rakit strukturnya. Oh, halo, kamu sedang apa? Bisa pinjamkan tas kecil? Jahit tepiannya. Buat jalan masuk. Kencangkan dengan pita. Lumut dan dahan tumbuh di atas. Tendanya kotor penuh tambalan. Tapi akan jadi rumah nyaman Fluttershy. Oh, hari yang baik. Kumpulkan banyak makanan. Fluttershy berusaha. Nikmatilah, ini untuk kalian. Aku pasti makan banyak. Tidak mungkin, aku. Oh, tunggu. Ayo, kemarilah. Oke. Fluttershy menidurkan Triton. Hewan itu kenyang. Panda merah yang belum cukup makan. Aku akan ada turnamen. Butuh bantuan. Lakukan pengukuran. Gambar sketsa. Jiplak di atas kertas busa. Baju zirah mengkilap. Ini pelindung tangan. Zirah perak keren untuk Putri Luna sudah siap. Turnamen dimulai. Fiuh, aku berhasil. Belum ada orang lain. Ini dia lawan Luna dan juri turnamen. Para peserta, selamat datang di turnamen ini. Hanya akan ada satu pemenang. Let's play. Sang juaranya akan menerima satu koper penuh uang. Ayo mulai. Oh, nanti dulu. Mulai. Oh, tidak bisa mengenainya. Enak sekali. Oh, dia lapar. Belum pernah ada yang kalah seperti itu. Ini hadiahmu. Thank you. Ambil beberapa karton. Potong dengan pisau. Lapisi dengan kain. Dasar untuk tempat tidur.
lapisi sisinya. Sandaran kepala. Buat penyangga. Tirai tule. Tempat tidur kanopi indah akan menjaga mimpi Celestia.